Nek yuk. Pak Lele, Pak Water, hey, subscriber, ini kita memanfaatkan lahan kosong ya. Ini ubi karet atau ubi tahun di Jawa, telo tahun. Ini bisa untuk pakan. Ini juga food stock kita ya. Cuman kemarin karena terlalu tinggi kita tebang, susah ngambilnya. Ini markisa ya. Ini kalau kita kasih pelet, kita punya kolam kalau cuma satu gini, kita kasih pelet tidak masuk ya hitung-hitungannya. Pelet sekilo mungkin 12.000, 13.000. Kita habis 10 kilo, udah bisa dapat nila di pasar itu mungkin 4 kilo. Ini ikannya belum tumbuh besar. Jadi nggak masuk, kecuali untuk hobi ya, ini dia mau makan. Tapi kalau keseringan dikasih pelet dia nggak mau. Ini karena kita jarang kasih pelet, jadi mereka terbiasa dengan pakan alam mereka, daun-daunan. Ini bahkan lele pun makan daun. Jadi umpan pelet itu, pakan pelet itu kalau mungkin punya 10 atau 20 kolam itu hitung-hitungannya mungkin bisa ya. Tapi kalau cuman segini itu ya cuman buat hobi aja, seneng aja lihat ikan makan gitu. Kalau dikasih daun nggak terlalu ini, nggak kelihatan makannya dia di bawah. Cuman kalau pakan alam, lelenya yang kesenangan, karena lele itu tumbuh besarnya normal. Dia makan temennya. Jadi ini dulu sempat ini enggak, nilainya nggak bertambah, nggak ada nila kecil, ikan-ikan kecil, wader-wader itu habis. Terus kita kasih ganggeng itu ya, kita kasih ganggeng. Ini ganggeng banyak ini, baru nilainya ada yang mau, anak-anak nilainya ada yang bisa bertahan. Sini. Jangan lupa ya, buah duku, buah kedondong, subscribe dulu dong. Buah duku rasanya legi, sampai ketemu lagi.